kembali lagi di channel Jamurni, channel yang bahas tentang dunia tanaman. Kali ini saya akan share tentang apa? Yaitu pemberian pupuk makro dan mikro secara bersamaan. Dan selain itu saya juga memberikan pupuk organik untuk menyiramnya. Jadi ada 3 pupuk ya. Pupuk makro, mikro, dan pupuk organik. Kita siramkan secara bersamaan, oke. Kita lihat hasilnya 2 minggu kemudian. Seperti kita ketahui bahwa pupuk makro itu mengandung unsur NPK, yaitu ini dia, dan nitrogen, fosfat, galium itu merupakan zat hara utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan untuk pupuk mikro itu ini dia, pupuknya mengandung magnesium, kalsium, dan lain-lainnya. Memang untuk persentase untuk yang dibutuhkan oleh tanaman itu kecil, tapi juga sangat mempengaruhi untuk kesuburan tanah itu sendiri dan kesuburan tanaman itu sendiri. Lalu untuk pemberinya bagaimana? Ini pupuk NPK ini akan saya berikan setengah sendok makan. Nah, ini dia. Saya berikan setengah sendok makan ya. Ini saya kasih ke tanaman saya, tanaman janda bolong. Nah, ini saya kasih di pinggir-pinggirannya. Kemudian setelah itu kita beri pupuk mikro itu sepertiga aja. Ya, ini dia. Saya kasih sepertiga ya, sepertiga sendok makan. Saya taruh di sampingnya juga nih. Nah, udah ya, kita tutupkan sedikit. Pemberian pupuk makro dan mikro ini diberikan 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Kita tutup seperti ini agar tidak berhamburan kemana-mana pada saat disiram. Dan yang terpenting lagi, jangan dekat dengan perakaran karena takutnya nanti mati kalau terkena akar langsung. Oke guys, dan ini adalah pupuk organik yang saya campurkan dengan pupuk susu. Pupuk organik dan pupuk susu ini sudah saya jelaskan di video-video saya yang lain cara pembuatannya. Teman-teman bisa lihat, cek cara pembuatan bagaimana. Ini air 20 liter, saya campurkan pupuk organiknya 2 gelas dan pupuk susunya 2 gelas. Kemudian saya campur jadi satu ya. Sekarang ini udah lengkap jadinya. Ada pupuk makro yang sudah saya siapkan tadi sama beserta pupuk mikro. Dan ini pupuk organik dan pupuk susu yang mengandung hormon pertumbuhan. Jadi semua sudah lengkap ya. Saya yakin pasti tanamannya nanti akan subur kalau kita melakukan pemupukan dari 3 pupuk ini secara bersamaan. Oke guys, sekarang kita lakukan penyiraman ya. Itu tanaman-tanaman saya sudah saya siapkan untuk disiram. Oke, sekarang kita siram ya. Ini adalah tanaman monstera saya. Teman-teman bisa lihat pupuknya udah saya kasih yang tadi ya, makro mikronya. Kemudian kita siramkan. Nah, seperti ini. Nah, ini disiram sampai airnya keluar dari lubang drainasenya ya. Oke guys, jadi itulah video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akan lanjut untuk penyiraman semua tanaman saya. Kalau mau subscribe channel saya, jangan terputus buat tanaman saya. Dan kalau mau lihat video-video saya lain, agar dislike diri saya. Tolong ya, jangan lupa guys.